Warga Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan kembali dihebohkan dengan peristiwa dugaan bunuh diri pada Rabu siang. Adal RN, pria parubaya yang kini berusia 51 tahun, ditemukan tewas tergantung oleh istrinya sendiri, Mariana, yang baru saja pulang dari acara hajatan tetangga desanya. RN ditemukan dengan posisi tergantung seutas tali yang terbuat dari tali plastik. Kapolsek Lebong Selatan Ibtu Kuat Santosa membenarkan peristiwa ini. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa para saksi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda bekas kekerasan pada tubuh RN. Pihak keluarga juga tak bersedia diotopsi karena hendak dikebumikan. Di laporan sudah kami terima dan sesegera mungkin kita tindak lanjuti untuk kemudian diproses sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, siap. Robi Ardiansyah, RBTV melaporkan.